Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang nambah lagi TNI AL resmikan kapal cepat rudal Sluman untuk penjaga perbatasan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Bersamaan dengan pengukuhan kapal bantuan rumah sakit KRI 991 pada 14 Januari 2022, TNI AL juga mengukuhkan operasional kapal cepat rudal atau KCR Siluman berdesain trimaran KRI Golok 688 di Dermaga Madura Kuarmada 2 Surabaya. Meski telah diresmikan operasionalnya, tidak dijelaskan apa sistem senjata pada KCR produksi PT Lundin Industri Invest ini sudah terpasang ataukah belum. Bila rudal anti kapal akan tersembunyi pada bagian lambung belakang, yaitu menganut model penembakan peluncur rudal anti kapal mirip di korpet Siluman milik Angkatan Laut Swedia Visby Class, maka penempatan cannon atau meriam pada bagian atas ajungan akan terlihat. Dan pada peresmian kemarin belum terlihat keberadaan senjata pada posisi atas ajungan. Bila melihat sekilas, jenis cannon ini mirip dengan napal ADM-71 kaliber 20mm. Dirunut dari kaliber dan sistem penembakannya yang manual, jenis cannon ini digadang sebagai elemen pertahanan udara dan serangan ke sasaran permukaan secara terbatas. Pihak pabrikan menyebut M-71 dapat menghadapi sasaran pesawat atau helikopter yang terbang dengan ketinggian serta kecepatan rendah. KRI Golok 688 nantinya akan dipasang cannon kaliber 30mm dan senapan mesin berat kaliber 12,7mm. Seperti pada umumnya, pengadaan kapal perang di Indonesia, KRI Golok 688 menganut Pitted Paul But No Wit, di mana pengadaan dan instalasi perangkat sensor dan persenjataan dilakukan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. KSAL Laksmana TNI Yudo Margono melantik Letkol Laut Prima Yanta alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-48 sebagai komandan pertama KRI Golok 688. KRI Golok 688 memiliki spesifikasi length overall 62,53 meter, molded length 60,77 mm, beam overall 16 meter, water drop 1,17 meter, dan air drop 18,7 to top of mast struktur. KRI Golok 688 akan memperkuat satuan kapal cepat Kuarmada 1 yang berada di Tanjung Uban. Dalam sekali jalan, kapal ini dapat membawa 30.000 liter solar dan ekstra bahan bakar 20.000 liter. Punya bobot ringan 53,1 ton, kapal cepat rudal dari material komposit serat karbon ini mampu membawa 5.000 liter air tawar. Oke, itulah dia pembahasan tentang nambah lagi TNI AL resmikan kapal cepat rudal Sluman untuk penjaga perbatasan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.